bagi 10 pelanggan pertama untuk pengerjaan ceramic coating di Classic One Auto Detailing. So, come and get our service. Interior mobil Toyota Innova Reborn dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, untuk bahan microfibernya ini kita menggunakan yang teksturnya serat, berwarna hitam, yang dilengkapi dengan motif jahitan kerut elegan. Buat sahabat Classic One yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Halo Sobat Classic One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Classic One Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke Sobat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Sobat Classic One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke, Sobat Classic One, seperti biasa di workshop Classic One Specialist Interior. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One. Nah, untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn yang ada di samping aku ini. Nah, jadi buat Sobat Classic One yang penasaran kira-kira hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn ini seperti apa? Sobat Classic One jangan kemana-mana ya, karena sekarang aku akan masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya. Oke Sobat Classic One, gak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Sudah berada di dalam mobil Toyota Innova Reborn yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One. Nah, Sobat Classic One, kira-kira apa aja ya yang sudah dimodifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn ini? Makanya Sobat Classic One harus nonton video ini sampai selesai dan gak boleh di skip-skip, karena pastinya di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat unik dan menarik yang wajib disimak oleh Sobat Classic One. Oke Sobat Classic One, nah pertama-tama aku akan mereview mulai dari bagian joknya terlebih dahulu. Oke Sobat Classic One, bisa dilihat ya, untuk tampilan joknya ini terlihat sangat mewah karena di sini menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, untuk bahan microfibernya ini kita menggunakan yang teksturnya serat, berwarna hitam, yang dilengkapi dengan motif jahitan kerut elegan. Nah, jadi Sobat Classic One, yang membuat bahan microfiber ini tampilannya sangat mewah karena bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga bisa kita lihat untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, teksturnya, serta kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Oke Sobat Classic One, nah selain bahan microfiber ini tampilannya sangat mewah, Sobat Classic One juga akan sangat mudah sekali jika ingin membersihkan dan juga lebih mudah untuk perawatannya. Jadi jika tertumpah makanan, minuman, ataupun terkena kotoran, cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah, maka jok mobil dengan menggunakan bahan microfiber seperti ini akan bersih kembali. Di workshop Classic One Specialist Interior ini, selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom dan juga detailing. Nah, jadi Sobat Classic One, langsung aja datang ke workshop Classic One di Jalan Raya Pekayon nomor 26A Jaka Setia, Bekasi Selatan.
Atau Sobat Klasikuan bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. So, come and get our service. Oke, Sobat Klasikuan, kita lanjut lagi pada modifikasi interior mobil Toyota Innova Reborn. Nah, selain memodifikasi pada bagian joknya dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber, bisa kita lihat untuk di bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trimnya juga sama nih, Sobat Klasikuan, seperti pada bagian joknya. Menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur serat. Dan di sini bisa kita lihat ya, dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna hitam. Karena memang bisa kita lihat nih untuk konsep modifikasinya ini full black. Oke, Sobat Klasikuan, selanjutnya bisa kita lihat untuk di bagian tutup console box. Nah, untuk di bagian tutup console boxnya juga sama, menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur serat yang dilengkapi dengan jahitan double stitching pada bagian sisi kiri dan kanannya. Nah, Sobat Klasikuan, selanjutnya bisa kita lihat nih untuk di bagian plafon. Oke, untuk di bagian plafonnya ini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan sintetis berwarna light gray. Atau warnanya ini disesuaikan dengan warna originalnya ya, Sobat Klasikuan. Karena untuk originalnya ini kan berbahan bludru. Nah, di mana bahan bludru ini sangat mudah sekali menyimpan kotoran. Dan jika sudah kotor, sangat sulit untuk dibersihkan. Jadi di sini sudah kita retrim dengan menggunakan bahan sintetis yang pastinya akan sangat mudah sekali untuk perawatannya dan juga lebih mudah untuk membersihkannya. Nah, Sobat Klasikuan, jadi untuk sedikit informasi, tidak semua workshop modifikasi interior mobil bisa melakukan pemasangan plafon atau retrim plafon seperti ini. Yang pastinya harus dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman seperti di workshop Klasikuan spesialis interior ini. Oke, Sobat Klasikuan, kita lanjut lagi untuk di bagian jendela. Nah, di sini sudah dipasangi gorden berwarna hitam. Nah, jadi Sobat Klasikuan, untuk pemasangan gorden ini kita pasang mulai dari jendela depan sampai ke belakang, termasuk jendela bagian pintu bagasi. Nah, yang pastinya dengan dipasangi gorden seperti ini akan menambah ruang privasi pada saat berada di dalam kabin mobil. Nah, Sobat Klasikuan, yang selanjutnya untuk di bagian dasarnya, di sini sudah dipasangi karpet dasar custom berbahan sintetis berwarna hitam. Nah, bisa kita lihat ya, untuk pemasangannya ini sangat rapi sekali karena dari depan sampai belakang itu tidak ada yang terputus. Jadi di sini kita jahit sesuai dengan polanya mengikuti bentuk dasar pada dasar mobil Toyota Innova Reborn ini. Jadi bisa kita lihat untuk hasil pemasangannya lebih rapi daripada karpet dasar biasa. Oke, Sobat Klasikuan, selanjutnya pada keseluruhan kabin mobil Toyota Innova Reborn ini juga telah dipasangi peredam mulai dari bagian plafon, pintu-pintu hingga bagian dasarnya. Nah, Sobat Klasikuan, yang pastinya dengan memasang peredam pada keseluruhan kabin mobil memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan. Nah, buat Sobat Klasikuan yang penasaran apa aja sih manfaat dan keuntungan dari pemasangan peredam pada kabin mobil, Sobat Klasikuan bisa kunjungi link di atas ini. Nah, jadi di situ banyak banget penjelasannya ya, Sobat Klasikuan. Oke, lanjut lagi Sobat Klasikuan. Selain memodifikasi interior mobil Toyota Innova Reborn ini, di sini juga tim Klasikuan Car Audio Project mensupport untuk pemasangan head unit Android. Kita menggunakan produk dari Tomiko ukurannya 9 inch. Dan juga ada upgrade audio. Nah, buat Sobat Klasikuan yang penasaran seperti apa proses pemasangan head unit Android Tomiko dan juga upgrade audio pada interior mobil Toyota Innova Reborn ini, Sobat Klasikuan bisa langsung kunjungi ke channel YouTube Klasikuan Car Audio Project. Oke, Sobat Klasikuan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, Sobat Klasikuan, gimana? Tampilannya mewah banget kan? Makanya Sobat Klasikuan nih, jangan ragu-ragu jika ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya, langsung aja dibawa ke workshop Klasikuan spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan. Sobat Klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikuan untuk menentukan konsep modifikasi apa yang akan dibuat, karena pastinya tim Klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasikuan.
my veins. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to... Oke, Sobat Klasikuan, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasikuan Interior. Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasikuan. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tertarik ingin menggunakan konsep modifikasi seperti mobil Toyota Innova Reborn ini, langsung aja share link video ini ke tim Klasikuan, atau Sobat Klasikuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin, karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sobat Klasikuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior karena kesibukan masing-masing, Sobat Klasikuan nggak perlu khawatir, karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service, dan caranya gampang banget. Tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang paling penting, pelayanan delivery order atau home service ini tidak dipungut biaya sedikit pun, alias gratis. Jadi Sobat Klasikuan, jangan lupa ya, selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan Interior Specialist. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.